Hai, ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya, ya kalian semuanya para subscriber aku yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian kasihi, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia pastinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku kembali lagi di sini mau ngereaksiin video terbaru. Ini benar-benar terbaru ya. Kalau kemarin kan video lama, kali ini video terbaru dari Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi. Kira-kira kalian bosan gak sih kalau aku ngereaksiin lagu ini terus, ini terus, ini terus? Tolong jawab deh, kalau kalian bosen dengerin aku ngereaksiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi, kita stop nih. Ini episode terakhir, aku ngereaksiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi. Tapi kalau kalian semuanya nggak bosen dengerin aku ngereaksiin lagu ini, aku akan terus ngereaksiin kalau Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi ini. Tolong jawab di komen ya. Nah, kali ini Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Perginya di live perdana The Onsu Family. Ini live perdana banget. Dan aku sempat nonton awal-awalnya ada acara masak-masak gitu. Tapi pas bagian nyanyinya aku skip. Karena aku sengaja banget nontonnya pas bareng sama kalian semua di reaction ini. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Tidak Pernah Pergi. Asik! Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini tapi belum subrek, ayo dong, tombol subreknya langsung dipencet. Jadilah subreker aku yang setia, yang selalu dukung aku, seilah. Dan jangan lupa datang dan jalan-jalan ke Instagram aku, @idulfikri_kdi. Kasih tahu video-video terbaru atau apa aja yang pengen aku reaksiin ya. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi. Ini kalau kalian semuanya fansnya Onyo atau fansnya Anet, aku yakin kalian semuanya pasti tahu kalau lagu ini kemarin dinyanyiin sama temennya Ricis trending, dan di TikTok juga rame banget yang lagi pakai backsound ini, dan aku juga sempet make backsound ini untuk mengungkapkan perasaan aku tentang sahabat aku. Dan benar aku bilang selama ini kan, lagu ini memang cocok banget buat dinyanyiin atau menjadi backsound kehidupan kita, mengungkapkan perasaan kita terhadap sahabat kita. Dan ini terbukti lagu ini menggema di mana-mana ya. Tadi kalian bisa lihat pertama kali Onyo mau nyanyi itu kayak mengambil apa ya, ngebangkitin rasa di dalam diri dia tuh pas sebelum nyanyi, pas masih musik tuh, pas nyanyi jadi yang keluar tuh dengan penuh rasa banget, yang langsung apa ya, kayak orang parah tuh langsung tepat sasarannya ke hati kita pas dengerin langsung. Sahabatku terarungi, laut tak luas kita seberangi. Itu rasanya enak banget. Sama yang terakhir tadi, tak terasa perih. Agak dimainin seperti itu sama Onyo. Yeah.
Oh, agak dijedain sama Anet. Sering banget aku ngomong kalau kita nyanyiin lagu-lagu yang mellow seperti ini, enak banget kalau sambil meremin mata, sambil meresapinya tuh, dan itu tuh menambah penjiwaan, nambah suara kita tuh kayak ada ruhnya. Terus tadi ada dikasih jeda sama kau selalu ada. Enak. Oh, falsetnya. Asik. Banyak banget. Banyak banget falsetnya. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati, dan istimewa di hati. Itu falset ya omnya tadi. Selamanya rasa ini sahabat akan terganti. Ada 3 kali falsetto tadi Onyo. Dan itu semuanya nadanya pas, enak banget, rasanya enak. Karena ini masih belum apa ya, masih awal, belum belum terlalu ngepush, jadi dia mainnya lembut 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 karena mau naik kan ntar ke belakangnya kan. Harmonisasinya enak. Hai. Wih, harmonisasinya enak. Aku nggak pernah denger Anet harmonisasi masuk langsung pitching, nggak pernah. Kupingnya Anet tuh bagus banget, musikalitasnya bagus banget. Jadi nada yang dikeluarkan atau yang diambil sama Anet kalau ngambil harmonisasi itu semuanya tepat. Kalian coba kasih tahu contoh ke aku deh kalau Anet tuh pernah pitching kalau nyanyi pas bagian harmonisasi. Kayaknya nggak pernah deh, nggak pernah pitching kalau Anet nyanyi ngambil harmonisasi ya. Gue belibet jadi ngomongnya. Riff and run-nya enak. Kau sahabatku takkan terganti. Bagus. Selalu ada. Onyo ngambil falsetnya sih tinggi banget itu. Kalau ngambil suara yang tingginya Onyo, aku nggak dapet deh ini kayaknya. Enak banget bagian sini. Ini musiknya live. Mereka bernyanyi itu tetap di pam pam pam, tetap di powernya ditambahin sama mereka. Kayak waktu rekaman, benar-benar enak banget. Pas lagi nanya pasetnya enak. Pas naik, pundaknya tuh naik. Pas bagian falset itu memang salah satu cara sih juga buat apa ya, buat ngenakin body language kita tuh harus ngikut gitu. Pas mau apa itu cengkok, misalnya pas lagi kita falset ada tinggi, tuh enak banget kalau body language kita tuh ikut bermain juga, jadi nggak kaku. Jadi suara yang kita keluarkan juga ikut bermain gitu, ikut sama body language kita. Oh.
aku ngeliat mukanya Onyet sama mukanya Anet sampai yang kalian bisa lihat muka aku sampai bengong gitu. Mukanya mereka tuh kayak mereka nggak saling bertatap-tatapan gitu kan, saling yang meremin mata, tapi rasanya tuh tetap nyambung di antara kedua orang ini gitu. Anet sama Onyet tuh rasanya nyambung biarpun mereka nggak saling tatapan mata. Chemistry-nya udah enak banget gitu, udah nyatu banget chemistry-nya. Wow. Endingnya Onyo pakai falset. Sahabatku selalu di hati. Falset yang dipakai sama Onyo. Terus ada gerakan tangan. Sah sama Anet gitu kan. Di sini Onyo banyak banget pakai falset tuh. Di sini nyanyinya. Musiknya juga live, live akustik. Simple banget tadi berapa alat musik doang, tapi nggak ngurangin rasanya, tetap enak rasanya. Nyanyinya simple seperti biasa, tapi rasanya tetap nyatu banget Onyo sama Anet. Yang tadi aku bilangin biarpun mereka nggak tatapan mata, tapi chemistry-nya suara mereka tuh kayaknya udah nyatu aja. Dan yang pasti semuanya nggak ada pitching sama sekali. Nadanya tepat, tune-nya tepat banget. Sepertinya kali ini sampai di sini dulu reaksi dari aku ngereaksiin videonya Onyo sama Anet, Sahabat Tak Akan Pergi. Seperti yang tadi aku harap ya, semoga kalian gak akan pernah bosan dengerin aku ngereaksiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi. Tapi kalau kalian bosan, tolong kasih tahu ke aku di komen. Kak, bosan kak, ganti lagu lain kak, gitu kan. Kita ganti lagu lain, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalian semuanya udah nonton video ini tapi tidak mencet tombol subreknya. Itu jadi masalah banget nih buat aku. Ayo dong, tombol subreknya di bawah dipencet. Sama jalan-jalan ke Instagram aku @edelfikri_kdi. Jangan lupa share juga video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.